Saudara, KPK menyita mobil Honda Jazz dan jam tangan mewah merek Copart yang diberikan tersangka suap impor sapi Ahmad Fatona kepada model majalah dewasa Vitalia Sesha. Sebelumnya rekan Vitalia, artis Ayu Azhari, juga sudah membalikan uang yang pernah diterima dari Fatona. Inilah mobil Honda Jazz yang hari ini resmi disita oleh KPK. Mobil yang masih sangat baru ini adalah milik model majalah dewasa Vitalia Sesha, yang ternyata adalah pemberian dari Ahmad Fatona, tersangka kasus suap impor daging sapi. Selain mobil, jam mewah yang harganya lebih dari 70 juta rupiah juga disita oleh KPK. Honda Jazz, warna putih itu. Kemudian ada juga jam tangan merek COPARD, Cepat. Itu menurut pengakuan diberikan oleh Ahmad Fatona. Karena antara Vitalia dan Ahmad Fatona ini teman. KPK telah dua kali memeriksa Vitalia Sesha yang diketahui berprofesi sebagai model majalah dewasa. Vitalia diperiksa sebagai saksi karena diketahui beberapa kali menerima uang dari Ahmad Fatona. Vitalia diakui juga berteman dengan artis Ayu Azhari yang juga diperiksa oleh KPK. Bahkan Ayu juga sudah mengembalikan uang 20 juta rupiah dan 1.800 dolar Amerika yang didapatnya dari tersangka Ahmad Fatona dan menyerahkan rekening korannya pada KPK. Ada beberapa pertanyaan yang memang saya jawab, tapi untuk lebih lengkapnya saya tidak mau membantu proses penyidikan yang mana saya dihadirkan hanya untuk memberikan sebagai saksi. Menurut KPK, uang yang dikembalikan Ayu disebut sebagai uang muka mengisi acara Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang sampai saat ini belum terlaksana. Kosmas Gatot melaporkan dari Jakarta.